bahwa setelah Romo menjadi pastor, seluruh keluarga Romo itu kemudian menjadi muslim. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabat Tuan Villa, kalau beberapa video sebelumnya saya mengatakan bahwa fenomena bulan ini, tahun ini, atau tahun kemarin, saya selalu mengawalinya dengan kata fenomena, di mana banyak sekali orang yang kemudian menjadi mualaf. Tetapi kali ini saya tidak ingin mengatakan ini adalah sebuah fenomena. Kenapa? Karena sudah terlalu masif dan terlalu banyak orang yang kali ini berbondong-bondong untuk kemudian masuk ke ajaran Islam, untuk menjadi Islam. Nah, sahabat Tuan Villa, berikut ini adalah sebuah podcast kes spektakuler, yaitu seorang Romo yang lahirnya di Jogja dan semasa kecilnya dia itu didoakan dan diharapkan bisa menjadi Romo atau Imam Katolik oleh orang tuanya yang juga seorang pastor. Namun apa yang terjadi? Nah, begini, saat kecil bapaknya bercita-cita agar Ferry anaknya menjadi imam. Dan itu selalu dibawa dalam doa. Dan doanya mulai terjawab perlahan-lahan ketika si Ferry kecil diterima di seminari Palembang. Ferry kemudian memilih menjadi calon Imam Karmel. Namun pada saat hendak mengikrarkan kaul pertama, bapak dan saudara-saudaranya memutuskan untuk berpindah menjadi Muslim. Ini hanya penggalan kecil kisah dalam percakapan bersama Romo Ferry, seorang Imam Karmelit. Mari kita dengarkan selengkapnya. Mendorong saya untuk menjadi pastor adalah Mistina, putra-putri altar waktu itu. Di bersama teman-teman, saya ambil bagian dalam pelayan gereja, melayani imam di altar sebagai Mistina. Soalnya dari mana? Dari Lubuk Linggau. Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Yang mendorong Romo masuk seminari? Romo Freddy. Yang mendorong utama saya menjadi imam, jadi pastor, berdukungan penuh untuk apa yang menjadi pilihan saya. Bagaimana kabar dari Linggau? Kabar baik dan kabar gembira. Saya terima dari keluarga di Linggau, adik bungsu saya, nanti 24 Juni akan menikah. Romo, dalam keluarga berapa bersaudara? Saya 7 bersaudara. Saya anak kedua dari... Romo berasal dari keluarga Katolik ya? Ya. Waktu masih kecil. Waktu kecil dan keluarga Katolik. Bagaimana panggilan Romo? Ya, perjalanan panggilan saya sampai menjadi imam sungguh unik dan menarik dan juga penuh tantangan. Pertama, ya panggilan itu menjawab panggilan Tuhan tidak serta-merta disetujui oleh orang tua, khususnya ibu. Ibu menginginkan saya bekerja untuk membantu keluarga. Dan bapak beri dukungan. Nah, dari kecil memang saya diharapkan untuk menjadi pastor. Ketika saya disunat pada usia kelas 6 SD. Itu sunat dalam budaya Jawa? Jawa, iya. Nah, jadi ya, doanya itu nantinya jadi pastor lah. Saya masih kelas 6 SD. Dari situlah saya menjawab tes di seminari bersama kelima teman saya. 4 dari SMP, 1 saya dari SMA. Kami berangkat bersama ke Palembang dan mengikuti tes. Nah, dari 5 itu hanya 2 yang diterima, saya dan 1 teman saya dari SMP. Itu diterima, angkatan saya sekitar 30 orang. Lalu ini diterima jadi frater? Yang terima jadi frater kurang lebih sekitar 10-an. Dari 10 itu masuk frater, yang jadi pastor? Sekitar 5. 5 ya? Ya, sekitar 5. Waktu tabisan, siapa yang menghadiri? Bapak yang hadir bersama saudara dari bapak yang Katolik di Jogja, kita panggilnya Om dan Bule. Itu yang dia, mereka yang keluarga inilah yang mendukung saya dari kau kekal sampai tabisan imam. Jadi wakil dari keluarga bapak, bapak tidak bisa hadir pada waktu itu kalau kekal. Keluarga inilah dari Jogja ke Malang mendukung saya kalau kekal dan sampai saya tabisan imam. Kalau boleh tahu, ibu waktu itu di mana? Ibu, ketika saya sudah kaul kekal, ibu meninggal. Setelah kaul kekal, ya. Waktu tabisan ayah hadir. Oh, ayah hadir.
Ayah hadir bersama keluarga dari Jogja. Jadi Bapak saya bawa ke Malang waktu itu. Terus sejak kapan pastor tahu bahwa ayah sudah berpindah menjadi muslim? Mau kaul perdana Bapak, kakak pertama menikah, dan disitulah Bapak mengucap masuk muslim. Saat kakak pertama menikah, kemudian masuk muslim, Bapak juga ikut kakak pertama. Lalu ada adik-adik yang lain juga. Ya, justru dengan menjadi imam ini saya dibukakan mata hati saya, dan juga penyerahan diri saya kepada Tuhan. Kenapa saya ditinggalkan orang tua, saudara-saudara, mereka pindah ke muslim. Tapi dulu justru saya diajak untuk lebih dewasa dalam menyikapi iman. Iman akhirnya terletak pada pilihan masing-masing dan tanggung jawab masing-masing. Maka saya pun berangkat menyikapi itu dengan kacamata sebagai seorang imam. Inilah hal yang harus saya wartakan, saksikan kepada banyak orang, bahwa dengan situasi ini pun saya bisa tetap bersaudara dengan keluarga saya, dengan saudara-saudara saya. Jadi kalau pulang libur tetap libur di keluarga? Ya, libur ke kampung halaman, ya, berkunjung di Linggau, saudara-saudara, mereka lebaran saya berkunjung, seperti itu. Dan tetap saya merangkul saudara-saudara saya, bersama, makan bersama. Ya, dengan situasi yang saya alami bersama keluarga, saya Katolik, pastor, dan keluarga saya, saudara-saudara saya muslim, semacam mari kita saling menghargai iman masing-masing dan tetap hidup rukun dalam memperjuangkan kedamaian, ketentraman, kerukunan satu sama lain. Nah, urusan iman, ya, semua mengarah pada keselamatan, baik yang muslim maupun yang Katolik. Kita diajak untuk berjalan bersama untuk mewujudkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang mau saya sampaikan secara khusus di tengah perayaan 100 tahun Baru Karmel Berkarya di Indonesia, saya mengajak rekan-rekan muda untuk berani menjawab panggilan Tuhan. Apapun situasi kehidupan yang kalian alami, kekurangan dan kelebihan ada pada setiap orang. Tapi ketika kita berani menjawab panggilan Tuhan, tentu akan ada buah yang indah yang akan kita terima. Panggilan Tuhan tidak terhalang oleh kelemahan-kelemahan kita. Tapi ketika kita mau menjawabnya, Tuhan akan menguatkan panggilan kita, menambahkannya untuk boleh kita berkarya di ladangnya. Terima kasih banyak Romo, terima kasih banyak saudara-saudari, sahabat-sahabat pencerita. Semoga kisah ini menggugah kita soal keanekaan itu hal yang mewarnai kehidupan kita. Kita tidak. Ya, sahabat Tuan Villa, cukup menarik apa yang disampaikan oleh si Romo tadi. Dia itu baru saja menjadi Romo, tapi sebelum dia menjadi Romo, didapati kedua orang tuanya dan kakaknya juga ikut mualaf. Ya, hanya tinggal dia seorang diri yang masih Katolik, yang masih mempertahankan ajaran dari leluhurnya itu tadi. Sahabat Tuan Villa, saya yakin cerita-cerita yang demikian ini nyata ya, cerita ini nyata, bukan karangan. Saya dapatkan juga dari YouTube dan dari channelnya orang Katolik juga. Dan cerita seperti ini saya yakin bukan cerita yang pertama, bukan cerita yang satu-satunya. Saya yakin masih banyak sekali di luaran sana, di Indonesia saja, yang memiliki cerita serupa seperti si Romo ini tadi. Sahabat Tuan Villa, jika menemukan cerita yang serupa, boleh di-share atau silahkan kabari kami. Kami cantumkan nomor WA di bawah video ini. Sahabat Tuan Villa, video ini perlu selalu di blow up. Kenapa? Agar mereka yang sudah mendapatkan hidayah tetapi ragu untuk bersyahadat, maka video ini perlu mereka tonton supaya menguatkan mereka, supaya mereka tahu bahwa sudah banyak yang mendahului
orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah ini tadi, sudah banyak yang mendahului mereka masuk Islam. Jadi semoga mereka yang masih ragu segera memutuskan untuk bersyahadat dan mari kembali kepada Tuhan yang hakiki, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.